Denise Cariyesta polisikan Rasman Arief Nasution. Denise Cariyesta resmi polisikan Rasman Arief Nasution. Tapi bukan soal pelecehan seksual. Denise Cariyesta melaporkan Rasman Arief Nasution atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Denise tidak terima dengan perkataan Rasman yang menghina fisiknya. Ngatain-ngatain akulah, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, ujar Denise Cariyesta saat ditemui di Polda Metro Jaya. Soal pelecehan seksual, Denise Cariyesta mengaku laporannya dalam pengembangan. Ia juga sudah menyerahkan beberapa barang bukti mengenai kasus tersebut. Ia dalam perkembangan. Nanti aku infoin kalau ada perkembangan selanjutnya, imbu Denise Cadel. Ditanya-tanya terus ngasih barang bukti kan banyak tuh sama di IG-nya dia ngatain aku. Semangat ya bang, sudah nggak ada becanda-becanda lagi. Saya merasa dilecehkan sama dia, sambungnya. Pasal yang disangkakan adalah pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 315 KUHP 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 URI nomor 19. Denise pun tidak menggunakan pengacara dalam kasus ini. Karena saya yakin polisi akan melakukan yang benar. Ngapain pakai lawyer, tukasnya. Perseteruan Denise Cariyesta dengan Rasman Nasution memang bikin heboh. Sebelumnya, Denise Cariyesta mengaku dilecehkan Rasman Nasution. Ya saya nggak sukalah, ini adalah tubuh saya, hak saya, tidak ada satu orang pun yang boleh menghina tubuh saya. Mau tubuh saya seperti apa, dibilang buah mangga, buah pepaya, mau besar atau kecil, ini adalah badan saya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghina tubuh saya, termasuk Bang Rasman Nasution, jelas Denise Cariyesta. Saya ceritakan semuanya, dari Komnas pun dia sangat mengerti dan membimbing. Dia bilang, walaupun Anda teriak tegas di kamera, tapi kami juga menyediakan, kalau Anda curhat, segala macam, kami tahu di belakang pasti down. Saya kan juga punya keluarga, ibu, bapak, pasti akan jadi pergunjingan. Terlebih dia bilang istilah bongkar mesin, ungkap Denise. Itu kan dia harus ingat, siapa yang melahirkan. Dia lahir dari rahim wanita. Apa dia mau ibunya dibilang bongkar mesin? Gak mau kan? Ini adalah tubuh saya, hak saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghina termasuk Bang Rasman. Saya akan maju terus untuk masalah ini, tukasnya.